ramai rakyat keliru dengan pendedahan yang didedahkan SPRM yang mengatakan bahawa Menteri Sumber Manusia iaitu Visibakbar terlibat dalam kes rasuah. Namun, ketika SPRM menggeledah rumah dan pejabat beliau, tidak ada sebarang bukti yang dijumpai di kediaman maupun di pejabat rasmi beliau. Namun pada hari ini, ada lagi salah satu MP yang berani mengatakan bahwa sepatutnya Visibakbar ini harus letak jawatan daripada Menteri Sumber Manusia ataupun bercuti buat sementara waktu disebabkan beliau mempunyai kes dan terpelit dalam kes rasuah. Wow, ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang telah dikatakan di dalam media, yang berhormat, Menteri tentu lebih paham mengenai prinsip tanggungjawab kolektif dan tanggungjawab Menteri dalam fungsi kerjasama jemaah Menteri atau Kabinet Kerajaan Persekutuan. Jangan tunggu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk mengarahkan supaya Menteri yang terpelit kementeriannya dengan anti rasuah, kes rasuah, supaya bercuti ataupun meletakkan jawatan beliau. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Tidak perlu untuk merehatkan Visibakbar ataupun Visibakbar tidak perlu meletakkan jawatan beliau yang kini sedang disiasat. Namun, Visibakbar ini harus teruskan saja tugas beliau. Tidak perlu bercuti ataupun tidak perlu untuk meletakkan jawatan beliau. Ini katanya EMK. Apakah yang dimaksudkan dengan EMK? Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Di dalam satu media ini mengatakan, Menteri Sumber Manusia, Visibakbar, tidak perlu direhatkan walaupun sedang berdepan siasatan SPRM, kata pemuda PKR. Angkatan Muda Keadilan EMK tidak senada dengan ahli Parlimen Pasir Gudang iaitu Hasan Karim yang sebelum ini mencadangkan supaya kerajaan campuran memperehatkan Visibakbar yang sedang disiasat SPRM kerana sudah memberi kerjasama berhubung kes yang terlibat. Katanya, bagi pandangan saya, kerjasama diberikan menteri itu sudah memadai dan tindakan lanjut diserahkan kepada SPRM, katanya timbalan ketua EMK Muhammad Kamil Abdul Munim. Terdahulu, Hasan yang juga anggota jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR menggesa Visibakbar untuk bercuti dari tugasnya sebagai menteri sehingga SPRM selesai menjalankan penyiasatan terhadap membabitkan pegawai kanannya. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu juga berkata, tindakan itu menunjukkan teladan positif selaras dengan agenda Pakatan Harapan PH untuk membasmi rasuah. Yang berhormat, Menteri tentu lebih faham mengenai prinsip tanggungjawab kolektif dan tanggungjawab Menteri dalam fungsi kerja jemaah Menteri atau Kabinet Kerajaan Persekutuan. Jangan tunggu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk mengarahkan supaya menteri yang terpelit kementeriannya dengan kes rasuah supaya bercuti ataupun meletakkan jawatan beliau. Muhammad Kamil yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan berkata, adalah tidak wajar mana-mana pihak membuat teladan awal berhubung kes itu yang kini dalam proses siasatan. Sekiranya ada tindakan lanjut, beliau percaya bahwa Visibakbar tahu apa yang perlu beliau yaitu Visibakbar lakukan seterusnya. Jika benar apa yang dikatakan dan apa yang didedahkan di dalam media ini, bahwa Visibakbar ini terpelit dan terlibat dalam kes rasuah dan menjaga nama baik kontraktor, apakah tindakan yang sewajarnya yang bakal dikenakan terhadap Menteri Sumber Manusia yaitu Visibakbar?
Adakah kerajaan Anwar ini bakal terjejas jika memang benar visi Wakumar ini terpelit dalam kes rasuah? Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini, nyatakan apakah sepatutnya yang perlu dikenakan kepada Menteri Sumber Manusia, yaitu visi Wakumar yang terlibat dalam kes rasuah. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu yang ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Menteri Sumber Manusia, visi Wakumar, tidak perlu direhatkan walaupun sedang berdepan siasatan SPRM, kata pemuda PKR. Angkatan Muda Keadilan AMK tidak senada dengan ahli parlimen Pasir Gudang, yaitu Hasan Karim, yang sebelum ini mencadangkan supaya kerajaan campuran memperehatkan si Wakumar yang sedang disiasat SPRM kerana sudah memberi kerjasama berhubung kes yang terlibat. Katanya, bagi pandangan saya, kerjasama diberikan menteri itu sudah memadai dan tindakan lanjut diserahkan kepada SPRM, katanya timbalan ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Munim. Terdahulu, Hasan yang juga anggota jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR menggesa si Wakumar untuk bercuti dari tugasnya sebagai menteri sehingga SPRM selesai menjalankan penyiasatan terhadap membabitkan pegawai kanannya. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu juga berkata, tindakan itu menunjukkan teladan positif selaras dengan agenda Pakatan Harapan PH untuk membasmi rasuah. Yang berhormat, menteri tentu lebih faham mengenai prinsip tanggung jawab kolektif dan tanggung jawab menteri dalam fungsi kerja jemaah menteri atau kabinet kerajaan persekutuan. Jangan tunggu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengarahkan supaya menteri yang terpelit kementeriannya dengan kes rasuah supaya bercuti ataupun meletakkan jawatan beliau. Muhammad Kamil yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan berkata, adalah tidak wajar mana-mana pihak membuat teladan awal berhubung kes itu yang kini dalam proses siasatan. Sekiranya ada tindakan lanjut, beliau percaya bahwa si Wakumar tahu apa yang perlu beliau, yaitu si Wakumar, lakukan seterusnya. Jika benar apa yang dikatakan dan apa yang didedahkan di dalam media ini, bahwa si Wakumar ini terpelit dan terlibat dalam kes rasuah dan menjaga nama baik kontraktor, apakah tindakan yang sewajarnya yang bakal dikenakan terhadap Menteri Sumber Manusia, yaitu visi Wakumar? Adakah kerajaan Anwar ini bakal terjejas jika memang benar visi Wakumar ini terpelit dalam kes rasuah? Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini, nyatakan apakah sepatutnya yang perlu dikenakan kepada Menteri Sumber Manusia, yaitu visi Wakumar yang terlibat dalam kes rasuah. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, setakat itu yang ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.